Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lugas TV. Hari ini saya dan tim sedang berada di SMP 15 Negeri Kota Cilegon yang lokasinya ada di Gerem. Kepala sekolahnya menjuarai juara kedua tingkat kepala sekolah sekota Cilegon. Sebelumnya kita bisa perkenalkan diri dulu kepada sahabat Lugas TV. Siapa Bu? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yeni Rahmiani. Saya adalah kepala sekolah SMP Negeri 15 Cilegon. Ya. Bu, bisa dikit diceritakan. Ibu kan sebagai juara kedua lomba kepala sekolah berprestasi jenjang SMP. Bisa dijelasin, Bu? Kriteria apa yang bisa dinilai dari Dinas Pendidikan Kota Cilegon? Terima kasih. Ya, untuk menjadi kepala sekolah SMP berprestasi, ada beberapa aspek, Pak, yang mungkin menjadi penilaian. Yang pertama adalah kita melalui beberapa rangkaian tes. Yang pertama adalah tes tulis, tes penilaian kompetensi kepala sekolah. Jadi, beberapa kepala sekolah SMP yang ada di Kota Cilegon, baik negeri dan swasta, mengikuti tes tulis secara akademis, baru diambil 5 besar terbaik. Ya, dari situ nanti akan ada penilaian portofolio. Portofolio dan juga wawancara terhadap kepala sekolah tersebut. Situ ada wawancara, portofolio dan juga presentasi tentang inovasi terbaik dari sekolahnya masing-masing. Alhamdulillah di akhir kegiatan untuk SMP 15 Cilegon, saya mewakilinya menjadi juara kedua kepala sekolah SMP berprestasi tingkat Kota Cilegon. Ini menjadi salah satu keberhasilan ya, tidak hanya sebagai kepala sekolah tapi juga ini keberhasilan semua bagi siswa juga guru-guru, karena yang saya angkat di kegiatan kepala sekolah berprestasi ini adalah kegiatan siswanya, yaitu kegiatan Aku Cinta Al-Quran. Nah, ini salah satu program unggulan kami yang saya angkat di kepala sekolah berprestasi ini, yaitu Kabita, Kampung Bina Iman Takwa. Kabita, no, itu Kabita, Kampung Bina Iman Takwaan, ini yang ada di Kelurahan Gerem ya. Di Kabita ini ada namanya program Aku Cinta Al-Quran. Ini yang saya angkat. Jadi anak-anak semuanya wajib untuk mengikuti program Aku Cinta Al-Quran yang kita laksanakan setiap hari Jumat pagi ya, sebelum KBM. Karena kita KBM-nya di siang hari, Pak. Gitu. Jadi memang bisa menjadi juara kedua sebagai kepala sekolah sekota Cilegon dari murid-muridnya yang berprestasi ya, Bu? Iya, murid-muridnya yang mengikuti program Aku Cinta Al-Quran ini. Dan kita tentunya mengevaluasi terhadap keberhasilan program tersebut, dan juga kita share keberhasilan ini kepada orang tua siswa ya, pada saat semester ya, pada saat di akhir semester untuk pembagian rapot dan sebagainya. Jadi ada rapot khususnya nih untuk Aku Cinta Al-Quran ini, beda dengan rapot yang biasa diterima dengan siswa pada rapot semesterannya. Bu, boleh tahu Bu berapa lama waktunya untuk bisa menjadi juara kedua tadi, Bu? Ibu tadi kan ada tes semuanya ya, Bu. Yeah. Bisa dijelaskan nggak, Bu, ke sahabat Lugas TV mungkin nanti bisa tahu dari murid. Memang untuk lomba ini sudah beberapa bulan yang lalu ya. Ini baru penghargaannya untuk apresiasinya baru dilaksanakan kemarin di Hotel Forbes. Perkiraan bulan Juni ya. Bulan Juni ini tidak hanya kepala sekolah saja tapi ada lomba-lomba lainnya seperti kepala sekolah SD berprestasi, ada OGN, Olimpiade Guru Nasional, ada Inobe, dan juga lomba-lomba lainnya. Jadi tidak hanya lomba kepala sekolah tapi lomba guru-gurunya juga. Jadi nah, ini sebagai bukti bahwa Cilegon ini, Cilegon baru modern dan bertabat ini menedepankan untuk peningkatan kualitas pendidikan di Kota Cilegon, tidak hanya gurunya, kepala sekolahnya, sehingga bisa mewujudkan kualitas pendidikan yang lebih baik di Kota Cilegon. Boleh tahu nggak sedikit, sahabat Lugas TV, siapa saja sih, Bu, juaranya, Bu, untuk kepala sekolahnya, untuk tingkat? Ya, ini untuk juara kepala sekolah SMP ya. Nah, kebetulan saya di posisi kedua, untuk di posisi pertama ada rekan saya, itu dari SMP Negeri 10 Kota Cilegon, yaitu Pak Dian. Dan yang kedua kami, SMP 15, dan yang ketiga adalah dari SMP 13 Kota Cilegon, yaitu Ibu Muntahana. Jadi ini, alhamdulillah, ini kita saling kolaborasi ya. Mudah-mudahan dengan adanya prestasi ini bisa menjadikan semangat atau motivasi untuk lebih bersemangat lagi, untuk berdedikasi lagi untuk pengembangan kualitas pendidikan di Kota Cilegon. Bu, kita kan tahu SMP Negeri 15 salah satu 4 dari SMP Negeri yang didirikan oleh Pemkot Cilegon ya, Bu, baru. Salah satunya Ibu sebagai kepala sekolah SMP Negeri 15 dan penuh prestasi saya lihat. Bisa sedikit, Bu, bocoran prestasi apa aja selain dari Ibu sebagai juara kedua kepala sekolah Kota Cilegon?
Ya, alhamdulillah ini kami di tahun ini memasuki tahun kedua ya. Kedua, kita ya, sudah betul. Hampir satu tahun ini memasuki tahun kedua. Alhamdulillah banyak sekali prestasi yang diraih tidak hanya oleh siswanya, gurunya dan juga kepala sekolah. Nah, ada beberapa prestasi yang sudah kami raih terutama di bidang ekstrakurikuler pramuka ya. Mungkin saya bisa lihat. Oh, ya. Ini piala-pialanya Bu di belakang ini. Banyak sekali ya. Alhamdulillah untuk pramuka tingkat penggalan SMP Kuaran Grogol kami menjuarai juara 2 ranking 1. Juara 2 ranking 1. Ranking 1 dan juga juara 2 yel-yel terbaik. Nah, kemarin belum lama ini ya, bulan kemarin kita juga mengikuti ajang untuk Pandu Patriot Kantakyenin pramuka penggalang tingkat SMP seprovinsi Banten nih. Seprovinsi Banten. Wah, hebat gitu. Pilihannya makanya besar-besar ya. Nah, kita dapat langsung 5 juara nih. Ya, ini anak-anak kami luar biasa. Jadi kegiatan belajar tetap berjalan dan kita latihan di pagi hari. Ya, juara wakil Kang, ya Kang. Wakil Kang. Wakil Kang, Kang ya. Itu wakil Kang cilik terpilih ya, ada di sini ya. Juara 2, kemudian juara 2 kode pos putra, juara 3 kode pos putri, juara madya ketiga dan juara 3 supporter terbaik. Wah, ini luar biasa. Jadi orang tuanya alhamdulillah sangat support sekali nih, anak-anaknya ikut berlomba, orang tuanya ikut juga mendampingi nih sampai akhir acara. Jadi alhamdulillah supporter terbaik juga. Terus dukungan dari semua pihak nih, tidak hanya gurunya, orang tuanya pun juga mensupport. Tambahan lagi Bang nih, satu lagi. Kita juga kemarin tadi siswanya sudah, gurunya. Oh iya, siap gurunya. Ini guru kita yaitu Ibu Hofiatun Nisa ya. Ini sebagai pemenang aksi terbaik pada program SDP untuk inovasi pembelajaran. Oh iya. Kalau nggak salah itu 2 bulan yang lalu ya? Iya. 2 bulan yang lalu. Ini juga ada beberapa sekolah lain. Nah, salah satunya guru kita menjadi pemenang aksi terbaik nih untuk SMP 15 Cilogeria. Jadi alhamdulillah nih, sedikit-sedikit kita merangkak ya dari SD, dari studidiknya, gurunya, juga mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat dan juga daya tarik ya, daya tarik bagi masyarakat untuk, wah, SMP 15 nih ternyata berprestasi juga loh, walaupun tempatnya agak masuk ya, agak masuk ke dalam nih, di bawah perbukitan, tapi tidak kalah dengan SMP-SMP lainnya. Terima kasih ya, saya ucapkan kepada Bapak Wali Kota Cilegon, Bapak Heji Heldi Agustian ya, yang sudah mencanangkan untuk pembangunan sekolah baru, 4 sekolah baru, salah satunya SMP Negeri 15 Cilegon. Dengan adanya sekolah ini, alhamdulillah anak-anak kami yang berada di lingkungan Gerem bisa bersekolah dengan zonasi terdekat. Nah, ini alhamdulillah muridnya juga bertambah banyak nih, Bang. Ya. Bu, ini kan muridnya berprestasi, gurunya berprestasi. Apalagi kepala sekolahnya juga berprestasi, lengkap sudah untuk SMP Negeri 15. Bu, saya mau balik lagi nanya ke belakang. Nah, tempo hari kan kita Lugas TV mendatangi Ibu terkait PPDB ya Bu. Boleh nggak Bu, sedikit Ibu kasih informasi bocoran berapa murid yang memang sudah masuk ke SMP 15 ini Bu Negeri? Ya, alhamdulillah di tahun kedua ini kita mengalami peningkatan ya untuk jumlah muridnya. Sudah banyak beberapa peserta didik ya yang berada di luar kelurahan Gerem ya, yang agak di depan juga sudah mulai masuk sini. Artinya memang untuk sosialisasi tentang sekolah baru ini memang terus kita galakkan, baik dari media sosialnya, program-programnya, agar masyarakat, orang tua tahu bahwa ini ada sekolah nih di sini dan juga ini cukup berprestasi loh sekolahnya. Nah, mungkin tadi tips-tips ya, tips-tipsnya mungkin yang bisa saya lakukan di sini, tentunya tidak bosan-bosannya kami memotivasi para siswa untuk tetap semangat dan giat belajar, karena kita kedepankan adalah kualitas pembelajarannya dan juga kualitas guru-gurunya. Sarana kan salah satu pendukung saja. Salah satunya adalah kita sebagai kepala sekolah, bagaimana caranya untuk melaksanakan pembelajaran dengan baik dan juga guru-gurunya memberikan pengajaran yang terbaik untuk merdeka belajar. Ya, kurikulum karena sekarang ada kurikulum merdeka belajar, bagaimana anak-anak bisa merdeka dalam belajar dan gurunya bisa merdeka dalam mengajar. Jadi lebih berinovasi dalam mengajar. Bu, saya mau tanya sedikit ke internal, Pemkot Cilegon, khususnya di Dinas Pendidikan, ada nggak sedikit bantuan sedikit terkait masalah bangku sekolah, fasilitas sekolah? Ibu bisa ceritakan, Bu. Ya, alhamdulillah nih, kita beberapa belakangan ini ya, alhamdulillah bantuan-bantuan sudah mulai berdatangan ke sekolah kami. Ini masih ada berantakan di belakang ya, ini kita kemarin alhamdulillah dapat bantuan dari Dinas Pendidikan Kota Cilegon, yaitu
laptop ya. Oh, nah, ini bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran bagi siswa. Dengan laptop ini untuk kegiatan ANBK, ya, asesmen nasional berbasis komputer, dan juga untuk menunjang proses pembelajaran untuk anak-anak. Salah satunya sudah kita gunakan dalam kegiatan ekstrakurikuler IT Club. Nah, IT Club. IT Club. Jadi anak-anak di sini ada program khusus IT Club. Anak-anak bisa ikut program ini dan juga bisa mengembangkan keterampilan ya, teknologinya menggunakan laptop yang sudah disediakan sekolah. Jadi bisa digunakan oleh anak-anak dan juga guru-guru dalam mengajar. Dan kemarin tepatnya nih, kemarin sore kita dapat lagi nih, Bang. Oh, dapat lagi. Ya. Nah, ini alhamdulillah nih dia kita dapat ini ada proyektornya, ada apa Chromebook-nya dan juga mungkin dan lain sebagainya. Ini alhamdulillah luar biasa ya. Satu persatu bantuan dan juga mungkin dukungan dari pemerintah Kota Cilegon untuk SMP 15 terus berjalan. Mudah-mudahan semakin menunjang proses pembelajaran ya, sehingga pembelajarannya semakin baik. Oh, ini bantuan dari Dinas Pendidikan Kota Cilegon ya, Bu? Ya, dari Dinas Pendidikan Kota Cilegon dan juga memang ada dari dana APBD yang sudah dianggarkan dari SMP 15 Kota Cilegon. Bu, boleh tahu berapa banyak kelas di SMP Negeri 15? Untuk kelas kita ada 2 rombel, Pak. 2 rombel? Ya, 2 rombel. Untuk kelas 7, 1. Dan kelas 8 juga 1. Ya, mudah-mudahan semakin. Tapi jumlah siswanya terus bertambah nih. Dari tahun ke tahun ya. Mudah-mudahan tahun depan bisa bertambah lagi. Ya. Bu, terakhir saya mau tanya. Bu, harapan ke depan untuk pemerintah Kota Cilegon, khususnya Dinas Pendidikan, Ibu bisa sampaikan. Ya, terima kasih harapan kami ya dari SMP Negeri 15 Cilegon. Mudah-mudahan dengan kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan di sekolah, dengan terus mengedepankan kualitas pengajaran dan juga kualitas anak didik kita, baik pembelajaran yang menyenangkan, juga inovasi dari guru-guru semua, mudah-mudahan SMP 15 Cilegon dengan semangat yang luar biasa ini segera dibangun ya, segera dibangun, dan juga untuk sekolah-sekolah lain yang baru semuanya. Itu salah satunya, salah Bu. Salah satu harapannya. Agar harapannya mempunyai tanah dan gedung sendiri untuk SMP 15. Jadi memang bisa tambah banyak muridnya. Ya, amin, amin. Bu, balik lagi ke prestasi. Prestasi Ibu itu kan juara kedua. Bu, kedepannya juga kan sebagai contoh ya, Bu. Sebagai contoh untuk guru-guru atau kepala sekolah yang lain. Ibu juga bisa ngasih harapan atau kesan ke depannya gimana, Bu? Seperti apa, Bu? Coba ke sahabat Lugas TV terakhir. Mungkin saya ada satu ya, ini ya. Boleh. Boleh. Boleh ya. Everything comes at the right time. Semuanya, sesuatu itu datang tepat pada waktunya. Nothing change until you change. Ya, tidak akan ada perubahan sampai Anda merubahnya. Dan everything changes once you change. Ya, semuanya akan berubah jika kamu mau merubahnya. Ya, jadi kalau kita punya semangat yang tinggi, punya dedikasi yang tinggi, semangat, etos kerja yang tinggi, dan juga integritas ya, mudah-mudahan semuanya juga bisa berubah sesuai yang kita harapkan ya, tentunya dengan usaha dan kerja keras. Oke. Terima kasih. Wah, kebetulan sekali nih ada Bapak pengawas kita. Selamat datang Bapak Hadianto. Selamat siang. Nah, kebetulan saya lagi bincang-bincang wawancara khusus dengan kepala sekolah SMP Negeri 15. Kebetulan Bapak sebagai pengawas pembina Kota Cilegon tingkat SMP ya, Pak? Betul. Nah, bisa ceritakan dikit, Pak, ada giat apa sih, Pak? Kebetulan saya kemari Bapak datang. Bisa ceritakan, Bapak? Kebetulan minggu-minggu ini lagi melaksanakan penilaian akhir semester, Pak. Untuk mengukur pencapaian hasil pembelajaran selama semester berjalan. Yang kedua, saya belum secara khusus menyampaikan ucapan selamat atas prestasi yang diraih oleh kepala sekolah. Luar biasa, Pak. Di usia jabatan yang baru saja sudah menorehkan prestasi. Mudah-mudahan ke depan bisa berkembang lagi, bahkan bisa mencapai prestasi tertinggi untuk kepala sekolah. Oke, Pak, sahabat Lugas TV mau tanya sedikit, Pak. Bapak sebagai pengawas SMP Kota Cilegon, fungsi tugasnya apa sih, Pak? Sedikit ya, Pak? Membina, membimbing, mendampingi kepala sekolah dalam mengembangkan sekolah berdasarkan 8 standar pendidikan, Pak. Jadi itu.
Jadi lebih ke arah bagaimana membina kepala sekolah melakukan manajerial atau melakukan supervisi terhadap para guru. Supaya sekolah bisa berjalan optimal. Oke. Pak, tadi ada 8 standar itu. Ya. Bisa dijelaskan, Pak? 8 standar itu dari SKL, ya, standar kelulusan, standar isi, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar penilaian, kemudian lupa saya. Mungkin bisa, standar proses ya, dan lain sebagainya. Oh iya, oke, siap. Pak, terakhir aja Pak, sedikit kesan atau pesannya terhadap siswa didik yang ada di Kota Cilegon, Pak. Ya. Mudah-mudahan siswa-siswa SMP di Cilegon, baik negeri dan swasta, bisa berkembang, bahkan bisa bersaing dengan siswa-siswa di provinsi yang lain dan mampu mengharumkan Cilegon. Oke, sahabat Tugas TV, akhir bincang-bincang kita kepada dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 15 Ibu Yeni yang kemarin dapat prestasi juara kedua Kepala Sekolah Tingkat SMP Sekota Cilegon dari Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Pendidikan Kota Cilegon.